Kedai? Kedai Ropi. Okey, saya sekarang berada di kedai Haji Ropi atau dalam bahasa Thainya Ran Ropi yang terletak di Pekan Tabai. Dan signature dish di restoran ini adalah ikan tenggiri masak tiga rasa atau songkang dan juga udang goreng ni. Okey, saya nak cuba rasa dulu signature dishnya iaitu udang goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Terbaik. Memang terbaik masakan di kedai kopi ini, hinggakan Ustaz Azhar Idrus pun pernah makan di sini. Bagi ikan teri masak merah dan udang goreng ini, saya beri 10 bintang. Jika anda ingin merasai keenakan masakan Thai di sini, type kedai kopi di Google Maps atau scan kod QR yang tertera ini. Okey, satu lagi. Nama kedai ini lebih dikenali sebagai kedai hijau. Kerana mungkin bangunan kedai ini berwarna hijau. Okey, makan dulu. Okey, syukur Alhamdulillah ya. Kedai hijau tempat saya makan ni memberi saya meminjam motornya untuk ronda-ronda di sekitar Takbai secara percuma. Saya akan menggunakan motor ni untuk jalan-jalan sekitar Takbai. Okey, antara tempat pertama yang saya singgah di Pekan Takbai ni adalah Masjid Ihsan atau dalam bahasa Thai Masjid Ihsan di Ampe Takbai, Jangwat Naratiwat, yang dia dibina pada tahun Poso Sompan Siroy Kau Siphok, iaitu pada tahun 2496 mengikut era Buddha, dan mana tahun ini adalah Sompan Haroy Hop Siphok 2566. Jadi usia masjid ini telah menjangkau 70 tahun. Satu perkara yang menarik perhatian saya adalah penggunaan bahasa Melayu dalam tulisan Jawi di kebanyakan papan tanda. Contohnya yang ini, jangan berbual dan bercakap-cakap semasa mendengar khutbah Jumaat. Dan dalam bahasa Thai, hamput kui nai kena fang khutbah. Seterusnya, saya menunggang motosikal menggunakan laluan Asian Highway 18 menuju ke Pulau Panjang. Dalam Google Maps, nama Pulau Panjang ini juga disertakan tulisan Jawi. Untuk sampai ke Pulau Panjang, saya perlu melalui jambatan sempit ini yang hanya boleh dilalui motosikal. Okey, terletak 7 km daripada Pekan Takbai. Saya sekarang berada di pantai Pulau Panjang. Satu pemandangan indah di kawasan ini. Saya sekarang berada di sebuah gerai minuman di pantai Pulau Panjang. Dan di hadapan saya ini ada dua minuman yang merupakan signature di Thailand. Yang pertamanya adalah teh ais atau dalam bahasa Thai dipanggil cha yin. Dan yang kedua adalah green tea atau dalam bahasa Thai dipanggil cha kiao yin. Tak baik lah, kita marilah kedai Haji Ropi Soup lah kedai kita. Okay. Baik, terima kasih banyak ya. Ya.